Oh guys, wow, lihatlah kacang panjangku. Ini makin melilit, melilit, melilit. Itu lihat. Ini. Duh, panas sekali di sini. Panas banget di sini di dalam, guys. Tapi Mama Dini mau panen lagi, panen kacang panjang lagi. Ya, kita panen yuk. Tuh, kacang panjang lagi. Oke, guys. Kita lihat seberapa panjang kali ini, guys. Lihat dong. Ambil yuk. Ambil yuk, kita ambil. Satu. Kita panen. Gak sepanjang kayak yang kemarin ya, guys. Tapi ya udah agak matang banget ini soalnya. Tuh udah agak kopong. Ini masih muda. Oh, udah layu. Harus diambil berarti. Besar. Kayaknya harus diambil, guys. Aduh, terlilit dia. Dia ke bawah. Yang bilang ya. Tidak lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Coba cek 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 cek. Ini masih, ini masih. Oke. Ini ambil jangan ya. Masih bertumbuh ya. Sepertinya masih tumbuh ya, guys. Ah, oh, ini nggak kelihatan, guys. Masih deh nggak kelihatan ini. Ambil. Ini belum. Oke. Ya, sekarang kita lihat timun kita yuk. Oh, kayaknya sudah kuning tuh. Harus diambil nih. Sini. Ya. Nih. Timun kita. Kuning soalnya, guys, tuh harus diambil ya. Auf, lala baby. Dalam juga. Duh, susah bu masuk. Mau masuk. Susah sekali masuknya. Mana sih Mama? Mama di sini. Enggak kelihatan ya, guys. Di dalam panas banget habisnya. Tajam, guys. Tada. Satu lagi. Lagi, guys. Tada. Ini juga kayaknya harus diambilin karena timunnya bukan timun atau apa-apa, bisa gede banget. Enggak, ini udah segini. Sudah cukup besar. Ini masih kotor. Ada lagi kah? Saya curiga di sebelah sana ada. Sudah kelihatan, guys. Ah, ada, beda. Iya. Ah. Dan sekarang kita panen kangkung. Saya salah bikin pecel. Ini kayaknya ambil aja kali ya. Hah? Ini jangan ya. Mau bikin pecel. Nggak nyampe tapi mah. Nggak nyampe. Ya udah kamu sini. Jongkok deh. Strawberry. Coba kita coba. Bagaimana? Panen strawberry terus ya, guys ya. Ini strawberry kita subur loh. Strawberry-nya subur di saat yang lain sudah selesai berhenti kebun-kebun yang lain. Di sini masih ya, guys. Oh, sudah pada dimakanin ternyata. Mulai dari binatang-binatang. Segar-segar lagi. Segar-segar lagi. Masih tumbuh loh strawberry-nya. Luar biasa memang. Subur banget.
pada dimakanin guys sama binatang tuh. Udah dimakanin. Udah sekarang saya panen kangkung. Panen kangkung, panen kangkung. Kesini dong videonya. Coba ke di situ. Oke. Udah munduran dikit deh. Kenapa? Munduran biar sama kelihatan. Nah, di situ udah. Oke. Ya, ya jongkok. Pak kangkung, kita panen kangkung lagi guys. Karena Mama Dini mau bikin pecel ya. Mau bikin pecel. Ini kangkungnya Mama Dini sudah banyak lagi. Subur-subur. Udah berapa kali panen, hayo? 4 kali, ini udah 5 kali. Yang kelima kalinya ya, panen. Kangkung-kangkung. Subur. Gak nyangka ya, di Jerman bisa subur gini ya. Kalau yang kemarin sih agak, yang pertama itu agak sedikit kena hama ya, tapi sekarang udah mulai pada bagus. Entah hama entah kedinginan, mungkin kedinginan guys, sama seperti malam ini aku sendiri gitu, ya, kedinginan. Sikok bagi dulu, gitu ya. Sikok bagi dulu. Dan lagi ngetren. Ya aku mau bikin tuh kangkungnya tuh subur tuh ya, gembioh subur guys, kangkungnya subur sekali bukan sekali lagi. Lagi ya, ini sudah biarkan untuk nanti lagi ya. Kita segini cukup ya guys, panen kangkung. Foto sayang. Nah. Ya, inilah hasil panen kita guys. Kacang panjang. Ya, putus kacang panjangnya. Tarik kembali ke timun. Mama yang narik. Foto ada. Udah. Nah. Yuk. Hasil panen kita. Aduh bu, belok bu. Oh, belok. Belok bu. Belok bu. Tadi cabai Mama Dini juga udah ada yang tumbuh cabai juga ya. Aduh gatel punggung saya. Bu, jalannya agak cepetan bu. Kami senang bersama. Ya Mama aja deh, Mama artisnya. Mama foto Mama sebuah tangan. So guys, balik lagi sama Mama Dini di sini. Jadi dari kebun itu kita tadi panen timun, panen kangkung dan panen kacang panjang. Mama Dini rencana mau bikin pecel, ya. Bumbu pecelnya udah ada nih, bumbu pecel ya, asli Indonesia. Jadi kita bikin bumbu pecel yang langsung jadi aja ya. Mau bikin pecel jadi salad ala Indonesia gitu. Sambal pecel karang sari. Oh, masih ada. Oke, kita siapkan apa, mangkok. Panci rasanya. Harusnya direbus sih enaknya. Pakai air panas. Yap. Pecel apa keredok ya? Enak pengen pecel apa enak bikin keredok guys? Kalau pecel berarti direbus semuanya ya, timun doang yang enggak seger, kangkung sama itu direbus ya. Kayaknya pecel aja ya. Kalau gitu saya bikin pecel. Tadinya bikin keredok. Tuh ini udah terlalu lama di apa namanya, nggak dipanen guys. Jadinya gede-gede banget tuh, lihat tuh berlubang gini.
Maksudnya berubah bukan karena ulet ya, tapi karena udah besar gitu. Ya udah saya bikin itu aja pecel. Mau bikin karedok? Ntar dulu nak. Mau diapain? Mau gunting. Pecelnya udah jadi guys, ya pecel dari kebun sendiri, pecel dari kebun sendiri, pecel sayurannya dari kebun sendiri, yummy.